tidak bisa pulang lagi. Kunci dari Arki Hoshi adalah mereka harus nge-pick off satu persatu. Dan itu terus kejadian sampai menit ke-19. Oke, satu persatu mulai dirontokin. Mulai sulit bergerak juga untuk Onyx Esports, bahkan dari Aldusnya. Belum terlihat ada kontribusi satupun untuk bisa mengusir mundur kah? Nge-pick off kah? Merubah keadaan kah? Dan itulah yang akan kita tunggu nih. Seperti apa permainan Aldusnya di menit ke-19 kali ini. Ini Onyx harus teamfight gede gak sih? Meskipun ada chance fight, selalu ada tiga. Mereka grouping terus lah. Kapan mereka sebut? Jarang banget. Dan yang split juga ya cuma satu bro. Atau mid high launch-nya. Sisanya yang tebel-tebel bakal kumpul di belakang. Bakal cover, lihat ini kawal kayaknya. Mereka dekat-dekat sana. Oh, Rian hilang begitu saja. Dengan cukup cepat tentunya. Damage dari Skylar langsung merontokkan pertahanan dari seorang Rian kali ini. Dan bahkan itu cukup untuk Araki Hoshi. Ketika mereka tahu Onyx mau nabrak, mau coba untuk kontes Lord-nya, mereka tabrak balik 40. Wow, ini dia boots-nya kembali tertahan di area tersebut dengan adanya pergerakan. Tapi Clay di bagian belakang dicoba untuk langsung didapatkan bola oleh pergerakan. Dengan adanya Winter Trenchant, dia masih bisa selamat dan juga kabur dari tersebut. Clay-nya masih menjadi portal dan portalnya tidak pecah. Ini membuat mereka semakin lebih aman lagi dengan adanya Lord yang tepat berada di depan mata pemain Arki Hoshi. Iya, dan bahkan kali ini lihat R7-nya bakal coba untuk menjaga, meng-cover pemain-pemain dari Arki Hoshi, tapi di-cover balik. Arki Hoshi mencoba untuk kembalikan keadaan dan ditutup dengan portal 24 jam. Boots kali ini juga harus hilang di tangan seorang Finn. Tiga pemain dari Onyx Esports. Di mana Arki Hoshi udah ngeliat R7 yang udah nahan pain time di area bawah, butuh bantuan dan Lord-nya dilepas gitu aja. Mereka lebih mementingkan teamfight yang benar-benar bisa dimenangkan oleh Arki Hoshi tadi. Wow. Ini dia, sementara itu untuk pergerakan dari Aldusnya kembali berhasil untuk menuju ke arah base-nya. Tapi rekan-rekannya ada yang masih 30 detikan untuk respawn. Yes, dan Lord-nya sudah keluar sekarang. Dan inilah momen-momen di mana Onyx Esports, ya mereka mungkin bisa tahan sih. Tapi bakal sulit juga, lihat dari positioning sendiri. Ini bakal sangat-sangat sulit sekali, sangat sulit sekali. Namun di bagian belakang sepertinya akan ada sebuah daya dan upaya yang akan dilakukan. Barusan langsung ditunggu begitu aja. Tapi Skylar-nya masih bisa pergi. Karena ada sebuah hal yang dilakukan oleh Johnny ataupun dari Xavier-nya. Namun kali ini ada Aldous yang langsung berhasil dihancurkan. Sementara Rian-nya berhasil mundur ke bagian belakang. Dimana untuk sekarang Skylar-nya berhasil mundur ke bagian belakang. Dan siap untuk bisa memberikan damage lagi ke arah pemain-pemain dari Onyx Esports. Namun untuk Hylos-nya berhasil langsung dihancurkan. Dan Stanley masih punya Immortal. Ada lagi perberangan dari Boots-nya. Boots masih cukup tanky untuk menahan, tapi hilang sudah untuk Hylos. Bahkan untuk kali ini ada Lord yang masih bisa ditahan, tapi Skylar langsung berfokus untuk bisa menghancurkan langsung arah base yang dibeli kembali oleh Lisman. Tapi Skylar-nya coba lihat dan kemenangan untuk Araki Hoshi. Congratulations, dan mereka lah tim pertama yang berhasil masuk ke Grand Final IPL ID Season 9. Dan mereka lah tim pertama yang menjadi perwakilan Indonesia di MSG. 3-2 diselesaikan oleh Araki Hoshi, di mana tim fight terakhir yang sempat ditahan oleh Onyx Esports tidak berlangsung lama, Koawa. Yes, dan semuanya terlihat ya dari early game, mid game, late game yang dipegang oleh Araki Hoshi. Kombinasi hero mereka yang membuat Onyx Esports seakan-akan mereka gak menemukan jawaban bagaimana cara untuk menembus pertahanan Araki Hoshi sendiri. Dan itulah yang kita lihat, Helkernya mau kemana. Aldusnya lagi cari stack di gank terus-terusan. Iya, sebenarnya untuk teamfight terakhir hampir aja sih. Tapi Skylar-nya di cover sama Mystic Field lagi dan lagi. Ini Xavier yang perlu diprioritasin gak sih Kowawa? Entah itu mau di ban, entah itu mau diambil. Tadi ada susah sih karena mereka first pick-nya Hilda juga ya. Iya. Mereka first pick-nya ke Hilda, Grok sama Xavier-nya langsung diseberang. Benar. Kecuali dan mereka first pick-nya apa ya? Grok kali ya? Menurutnya aku kayak Grok plus Xavier tuh sisinya kalau udah cukup dulu banget sih. Ambil Xavier-nya dulu. Iya, aku kalau Xavier aku dulu. Xavier dulu. Oke, kalau Grok-nya nggak bisa. Tapi setidaknya ada 4 hero lain yang bisa di tekan loh. Ya, dan ini Xavier kan mengganggu banget ya. Esmeralda kena, Hilda kena, Aldous kena, Helsat kena. Semua kena. Walaupun memang masih ada juga tadi pergerakan Link yang bisa diambil kan. Setelah di second pick ada 2 hero. Itu memang sangat rumit sekali. Itu adalah pilihan yang sangat mahal. Pilihan yang sangat sulit. Pilihan yang membakar isi kepala dari masing-masing coach. Ini mau apa dulu yang diambil?
enggak, pushing mah. Dan inilah pilihan-pilihan yang udah mereka amankan. RR Kyoshi, congratulations. Kalian sudah berhasil untuk masuk menjadi tim pertama di babak Grand Final dari MPLA di season 9. Dan Onyx Esports mau gak mau harus turun dulu ke lower bracket. Walaupun permainan mereka udah sangat-sangat baik, mereka tertinggal. Mereka bisa, tapi mereka harus turun melawan Aura Fire di lower bracket. Dan ini dia.